Pemirsa, banjir yang terjadi di Karawang, Jawa Barat terus meluas. Akibatnya ribuan rumah terendam banjir hingga setinggi 2 meter. Sambil membawa barang miliknya, seorang ibu dan bapak ini nekat menerobos banjir. Seorang pengendara bahkan terpaksa menuntun motornya yang mogok. Banjir membuat ribuan rumah terendam di Karawang, Jawa Barat Sabtu siang. Banjir yang terjadi sejak Sabtu dini hari disebabkan intensitas hujan tinggi yang membuat sungai Citarum meluap. Ketinggian air bahkan terus meningkat hingga 2 meter dan terjadi hampir di seluruh wilayah di kawasan perumahan. Masuk tadi jam 5:30. Jam 5:30 pagi ya Pak? Ini luapan air apa sini? Ya. Ini kenapa ini airnya? Meluap sungai Citarum meluap atau? Meluap dari buangan, kayaknya dari Kali Kelapa terus Citarum. Citarum juga meluap ya Pak? Iya. Udah berapa Pak tingginya di dalam Pak? Di dalam sekitar 2 meter lebih. Keluarga sendiri gimana? Ngungsi semua atau ada yang bertahan? Saya usikan. Udah ngungsi semua ya Pak? Petugas BPBD, polisi dan TNI dibantu warga masih terus melakukan evakuasi para korban banjir yang terjebak di dalam rumah. Para korban banjir berharap Pemda setempat segera memberi bantuan berupa makanan, selimut dan pendirian posko pengungsian. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews, melaporkan.